Masuk dari salah satu cast di Cek Toko Sebelah musical itu juga mungkin pasti dong Iya, itu ngerasa. upcoming ya. Jadi saya juga pernah bareng teman musikal ini, ada satu company musikal, anak muda semuanya isinya, tahun 2019 akhir ya, akhir 2019 mereka bawa Hairspray waktu itu ke sini dan saya jadi salah satu cast-nya ya. Jadi ya masih diperlukan sih, masih diperlukan sangat vocalizing dan juga istilahnya upcoming project ini Cek Toko Sebelah musikal itu juga mungkin akan menjadi salah satu obat obat mengobati rasa rindu ya buat saya untuk nyanyi live lagi di panggung walaupun dalam bentuk musikal.